Randall Colomwani sudah nyobet gabung Man United. Fix curhat Harry Kane? Rumor transfer klub raksasa Liga Inggris Manchester United berputar di sektor depan. Kini Randall Colomwani sudah ngebet mau ke Old Trafford. Sebagaimana diketahui, MU saat ini tengah mencari striker baru pada bursa transfer musim panas karena tim kesulitan mencetak gol di Liga Inggris musim lalu. MU mengakhiri Liga Inggris sebagai pencetak gol terendah dari klub yang finish di 6 besar. Skuad besutan Erik Ten Hag hanya mencetak 58 gol saja. MU sedang mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk ingin merekrut bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane. Namun sulit untuk membajak sesama tim Liga Inggris. MU juga pantau opsi dari Liga luar seperti Victor Osimhen dari Napoli, Rasmus Højlund dari Atalanta, dan Randall Colomwani dari Eintracht Frankfurt. Dari tiga nama tersebut, satu pemain yang paling antusias bergabung dengan MU adalah Randall Colomwani, striker nasional Prancis yang berusia cukup belia, yakni 24 tahun. Meski masih sangat muda, tetapi Randall Colomwani patut diperhitungkan karena dia mencetak 15 gol dan 14 assist untuk tim. Dia sangat cocok dengan tipikal agresif Liga Inggris. Dilansir dari Manchester Evening News, Randall Colomwani juga telah memberikan respons positif terkait tawaran MU. Sejujurnya, siapa yang tidak bermimpi untuk bermain di Liga Primer? Itu salah satu liga terbaik yang ada. Kau juga memimpikannya. Ini adalah impian masa kecil saya. Saya mencari klub yang mau memberikan saya kesempatan untuk mengekspresikan diri, mendapatkan waktu bermain, dan yang paling penting memungkinkan saya untuk bertumbuh. Dengan antusiasme Randall Colomwani ke Liga Inggris, sejatinya MU tidak perlu lagi mengemis ke Tottenham untuk bisa merekrut Harry Kane pada bursa transfer. Kabar baik buat MU, Lisandro Martinez hampir pulih 100%. MU mendapatkan kabar baik menjelang dimulainya musim baru. Lisandro Martinez mengaku hampir pulih 100%. Lisandro Martinez mengalami masalah patah tulang metatarsal saat membela MU musim lalu. Pemain Argentina itu mendapatkan hantaran cedera itu pada 14 April 2023 ketika MU bermain 2-2 melawan Sevilla pada leg 1 perempat final Liga Eropa. Oleh karena masalah kaki kanannya itu, Lisandro Martinez harus mengakhiri musim lebih awal. Dia sudah menjalani pembedahan untuk mengatasi cederanya itu. Mengenai proses pemulihan, Martinez sudah menunjukkan perkembangan positif. Lewat akun Twitter pribadinya, @lisandromartinez, kabar baik disiarkan. Sangat senang bisa kembali 100%, kata dia mengungkapkan kabar positif itu. Martinez langsung menjadi sandaran utama di lini belakang Manchester United sejak pindah dari Ajax pada musim lalu. Dia bermain dalam 45 kali di semua ajang dengan sumbangan 1 gol. Bersama Rafael Varane, Martinez menjadi pilihan utama. Dia menangi persaingan dengan Harry Maguire dan Victor Lindelof. Satu gelar juara sudah berhasil didapat Lisandro Martinez bersama MU. Ajang Piala Liga Inggris yang sukses digapai bek 25 tahun tersebut bersama Setan Merah. MU akan mulai pramusim pada bulan depan. Pada pertandingan pertama, MU akan melawan Leeds United di Norwegia. Ullevål Stadion yang menjadi venue laga pada 12 Juli 2023 tersebut. Tak kunjung dapat kontrak baru dari MU, David De Gea bakal hijrah ke Arab Saudi. David De Gea masih belum mendapatkan kontrak baru bersama MU. Situasi tersebut membuat De Gea santer disebut bakal cabut dari MU yang hijrah ke Arab Saudi pada musim depan. Kiper timnas Spanyol tersebut sudah 12 tahun berseragam MU. Namun saat ini David De Gea berada di penghujung karir bersama tim Setar Merah karena kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2023. Sejauh ini, pemain berusia 32 tahun tersebut belum mencapai kata sepakat terkait kontrak barunya di MU. Alhasil, mulai banyak muncul spekulasi terkait masa depan De Gea. Menurut laporan di media Inggris, Standard, David De Gea saat ini kemungkinan besar tidak akan bertahan di Manchester United. Dia akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Proses negosiasi kontrak baru De Gea dan MU sejauh ini berjalan sangat alot.
Akar masalahnya ada di faktor gaji. MU ingin memotong gaji David De Gea yang saat ini berada di angka 375 ribu pound sterling per pekan. Ex-keeper Atletico Madrid itu menilai potongan gaji yang diminta MU terlalu besar. Tak ayal saat ini negosiasi kontrak David De Gea masih macet dan belum ada titik keluar. Laporan yang sama mengklaim situasi De Gea di MU dipantau sejumlah klub Arab Saudi. Klub-klub itu sangat tertarik menggunakan jasa David De Gea. Mereka siap berikan tawaran yang menarik agar sang kiper mau pindah ke Arab Saudi. Bahkan klub-klub tersebut dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan bagi De Gea agar sang kiper mau pindah ke Saudi Pro League pada musim depan. Menurut kabar yang beredar, David De Gea sejauh ini masih berhasrat untuk bertahan di Manchester United. Meskipun nantinya tak lagi menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Jika memang hingga detik-detik akhir kesepakatan dengan MU tidak tercapai, De Gea akan membuka pintu komunikasi dengan klub-klub Arab Saudi tersebut. Winger muda MU diincar Leeds United. Pemain muda MU, Amad Diallo, dikabarkan diincar oleh Leeds United. Pemain Pantai Gading itu dibidik sebagai pemain pinjaman. Amad Diallo didatangkan MU dari Atalanta pada Oktober 2020. Pemain 20 tahun itu ditebus dengan harga 40 juta euro. Bersama MU, Diallo belum banyak mendapatkan kesempatan bermain. Dia baru 8 kali tampil pada 2020-2021 dengan sumbangan 1 gol. Amad Diallo lebih banyak dipinjamkan oleh MU. Setelah dikirim ke Rangers, dia kemudian dipinjamkan ke Sunderland selama satu musim pada 2022-2023. Bersama Sunderland, Amad Diallo bermain sebanyak 42 kali di semua ajang. Dia mampu berikan kontribusi bagus dengan sumbangan 14 gol. Di MU saat ini, ada banyak stok pemain sayap. Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony, Alejandro Garnacho, sampai Facundo Pellistri yang bisa menjadi pilihan Erik Ten Hag. Leeds pun melihat peluang untuk mendapatkan servis Amad Diallo. Kontrak Diallo dengan MU masih berlaku sampai Juni 2025. Oleh karena itu, Leeds ingin meminjam Diallo selama satu musim. Tapi Amad Diallo ternyata sudah terlanjur betah di Sunderland. Kalau tidak bisa pulang ke MU, Diallo disebut akan lebih memilih bertahan bermain untuk The Black Cats. Give up without a